selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya sudah selesai siap-siap untuk perform nanti bareng Yopa Lapa di Tegal siang ini. Kita hari ini performnya dua kali, siang sama malam. Ini Ibu Siska yang sudah cantik, si Ratu Ndanga. Cucok. Gimana pendapat kalian? Sudah cantik apa belum? Sudah dibersihkan Ibu Siska ini barang-barangnya. Ini tempat tidurnya Ibu Siska dan ini tempat tidurku. Ya, agak berantakan-berantakan gimana gitu. Jadi kita persiapan untuk perform nanti, ini mau berangkat. Ini di meja sudah ya agak-agak berepotan dikit gitu lah. Jadi kita banyak. Ini isi tasnya Ibu Siska. Silahkan tanya, boleh dia download dong Bu? Ada pembalut. Hah? Pembalut? Rotakes, pembalut? Terus ada tisu magic. Ya Allah, jauh dari suami. Bawa tisu magic. Ngerti tak rek tisu magic iku apa? Aku sing wis duwe bojo gak tau ngerti ya apa peran tisu magic. Tisu magic terus sekali usap langsung cling. Oh gitu. Tisu magic tuh buat membersihkan muka, kawan-kawan. Ternyata aduh, gimana sih? Ini kok penuh banget sih Bu tasnya? Siapa aja? Lihat dompetnya dong. Ada uangnya berapa? Ya Allah, jauh-jauh dari Tegal. Cuman bawa pulpen. Oh, ini. Kak jajan. 500 repis. Tegal. Mantap kali kita. Bisa sama kan. Ya jajan ya. Jalur. Bawa apa dong? Aku nanti mau bawa ya. Oh, sepatu. Ini tas sepatuku. Sepatu boot ini. No. Sepatu boot itu tahun kapan ya aku pakai sepatu boot? Masih ingat enggak teman-teman? Aku pakai sepatu boot waktu di Serang tahun berapa ya? Pokoknya zaman itu pakai sepatu boot. Aku sampai punya koleksi sepatu boot semua warna. Sepatu boot dari yang pendek sampai yang di lutut. Ya, aku punya. Mau pinjam? Terus nyanyinya tanggung. Oh, itu Siska Valentina. Kayaknya udah rocker. Hanya tangis kehidupanku. Oh ya Allah guys, gimana nih guys? Ini temanku, ini teman sekamar. Ayu kan? Siska loh, saya tambah ayu, tambah putih. Ya apa? Terus ini palapa. Perawatan nih loh, masalah larang loh guys. Perawatan apa? Gak kantongan. Lipstiknya loh, jelokan loh, ngejreng loh. Lipstiknya. Cucu. Tema make up hari ini apa, Ibu Siska? Ala-ala tipis-tipis glowing. Ya, enggak lupa ini bulu matanya Wiwi Sagita. Oh, ini pelanggan. Ibu Siska ini pelanggan setia dari bulu mata Wiwi Sagita eyelashes. Tapi memang benar kok bulu matanya enggak peres. Enak enggak? Enak dong, seperti bulu mata asli. Seperti extension. Cucok. Ini yang natural dua layer. Ya Allah. Tetap promosi lo ya. Aku kada endorse padahal. Kada endorse padahal. Tuku aku iki rek, tuku. Tema make upku hari ini aku lagi suka make up yang agak-agak apa ya? Oren-oren gimana gitu. Oren keunguan ya. Matanya dong. Oren-oren keunguan gitu lihat nih. Sebenarnya biasa banget sih. Matanya dong. Bulu matanya aku pakai bulu mata yang 3 layer Barbie guys, ini dia. Biar kayak Barbie aku. Matanya doang. Enggak apa-apa. Biar enggak kayak Barbie, meskipun apa ya? Enggak kayak Barbie beneran, tapi sedikit-sedikit
biar apa ya, ya agak mirip-miripnya gitu loh. Oke okay guys, tunggu nanti teman-temanku yang lain belum datang ke kamar. See you. Woohoo. Kita lanjut nanti lagi ya. Dadah. Guys. Kita mau berangkat tapi kok ya lapar ya guys. Makan dulu. Ini makananku. Mau tahu ungkap siapa pelaku? Aku lagi makan. Apa ini namanya? Telah menyita sejumlah barang bukti. Sebelum memeriksa orang saksi, di antaranya teman korban serta petugas keamanan apartemen. Pada Selasa malam. Kayaknya belum ada tanda-tanda deh. Wanita bernama Siska Ijo Suwati. Wanita tewas merupakan Siska. Korban tewas dengan 41 tusukan benda tajam di tubuhnya. Luka bekas pukulan. Semoga kita selalu dilindungi sama Allah. Bentar guys, aku intip dulu. Keluar. Sudah ada orang belum? Oh, belum ternyata. Masih sepi guys. Ini kamarnya orang-orang. Terus. Masih sepi. Tapi gak apa-apa. Yang penting udah prepare duluan. Surat undangan sudah siap. Cantik kan? Dan udah peres ngomongnya. Biar hatiku senang. Soalnya membahagiakan hatinya orang itu ibadah. Aduh, capek deh. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain kumpul. Aku nanti ya cara ini tasku isinya banyak banget guys. Ha, tadi habis bongkar tasnya si Ratu Danga, tapi tasku nanti aja deh kayaknya ya, nggak usah sekarang karena masih berantakan banget, belum ditata. OMG, gimana ini? Jangan lupa ya guys, nanti buat yang rumahnya di daerah Tegal dan sekitarnya, nanti siang kita perform bareng Nyupa Lapa. Dan malamnya juga masih perform di situ. Jadi kita performnya 2 kali. Jangan lupa kalian datang. Aku tunggu merapat kita dangdutan bareng-bareng ya. Dan yang paling penting hati-hati di jalan. Buat SNP Indonesia yang datang dan PSL. Dan Mbak Siska apa? Ejo, Lali Sebatuan. Apa? SNP ya? SPL. Buat USL, SNP, dan SPL yang datang, hati-hati di jalan. Pokoknya jangan ngebut-ngebut. Yo, ono duwe fan sampe ka duwe fan, pokoke disyukuri sing penting sehat kabeh padha sedulurane ya rek ya. Oke. Ya apa nek USL tak jaluk? Jaluk enggak apa-apa nek arek gelem nek melo, monggo. Oke, sahabatku semuanya, nanti kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bawah komen yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek ya, karena kita kan saudara. Jangan lupa dibagikan dan tekan tombol lonceng biar kalian jadi teman aku. Oke, dadah. Assalamualaikum. Nyetrum. So.